Draw semifinal. Indonesia International Challenge 2024, hari Sabtu, 26 Oktober. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Indonesia International Challenge akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Indonesia. Di semifinal Tunggal Putra, Kota Kahasi akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Pertandingan ini merupakan partai ketiga di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Kota Kahasi. Sementara itu, Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan pemain Jepang, Riku Hatano. Pertandingan ini merupakan partai ke-6 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Riku Hatano. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Mutiara Ayu Puspitasari akan menghadapi pemain Malaysia, Karupatevan Lechana. Pertandingan Mutiara merupakan partai kedua di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Dan di semifinal lainnya, Yata Weemin Ketklieng dari Thailand akan melawan pemain Malaysia, Wong Ling Ching. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ji Weihi, Huang Jui Suan. Pertandingan Rahmat Yeremia ini merupakan partai ketujuh di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Ji Weihi, Huang Jui Suan. Sementara itu, Chiang Chien Wei, Wei Chun Wei akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Lu Ching Yao, Wu Guan Sun. Rekor pertemuan 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Xie Pei Shan, Hung En Zhu akan melawan ganda putri Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani. Pertandingan ini merupakan partai keempat di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Xie Pei Shan, Hung En Zhu dan Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Lanitria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan dua ganda putri Indonesia ini merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti akan melawan sesama wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Pertandingan ini merupakan partai pertama di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani juga akan melawan sesama wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Pertandingan ini merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0.